Bismillahirrahmanirrahim. Nawasulkan sana fikra tafsir muyassar surat Ali Imran al-ayat 13, ayat yang ke-12 surat Ali Imran. Ya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. قل للذين كفروا ستغلبون وتخشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال في التفسير الآية 12 آية 12 قل أيها الرسول قل katakan أيها الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. Lilladzina, kepada orang-orang kafaru, kepada orang-orang kafir, minal yahudi, dari kalangan yahudi, wa ghairihim, dan selain mereka. Masih ingat ya, surat Ali Imran di awalnya, di mukadimahnya sudah diingat, di mukadimah surat sudah disinggung. Surat ini akan bicara tentang dakwah kepada ahlul kitab. Ya. Makanya dalam tafsirnya begitu dia, lilladzina kafaru minal yahud wa ghairihim. Katakan kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan selain mereka. Walladzina istahanu, dan orang-orang yang istahanu, meremehkan. Binasrika fi Badrin, akan kemenanganmu fi Badrin, pada perang Badr. Innakum satu zamun, katakan kepada mereka, innakum, sesungguhnya kalian satu zamun, sesungguhnya kalian akan dikalahkan di dunia, di dunia. Wasatamutuna, dan kalian akan mati alal kufri, di atas kekafiran. Watusharuna, dan kalian akan dikumpulkan ila, kepada nari jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad litakuna firasyan, supaya hal itu menjadi, ya, jahannam itu menjadi firasyan, apa, ranjang tempat tidur daiman selamanya lakum, bagi kalian. Wa bi'sal firasyu, mihad itu firasy, wa bi'sal firasy, dan itulah seburuk-buruk apa? Firasy. Apa firasy? Tempat tidur. Tempat tidurnya mereka jahanam. Di sini dikatakan, ya, dalam tafsir ini dikatakan apa? Wasatamutuna 'alal kufri, dan kalian akan mati di atas kekafiran. Dari mana bisa diambil pelajaran wasatamutuna 'alal kufri? Kalian akan mati di atas kekafiran karena Allah mengatakan satu ghalabun wa tuhsyarun ila jahanam. Kalian akan dikalahkan dan kalian akan dikumpulkan di jahanam wa bi'sal mihad. Ini khalidin, kekal di dalamnya. Jahanam itu menjadi seburuk-buruk tempat tidur kalian. Ya. Makanya dikatakan kalian akan mati dalam kekafiran. Ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Qad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi, al-mutakabbirun, yang sombong, al-mu'anidun, lagi membangkang. Wahai kalian orang-orang Yahudi yang sombong dan membangkang, sungguh telah ada bagi kalian apa? Ayatun, dalalatun, tanda, bukti, azimatun, yang besar, tanda atau bukti yang besar, fi jama'atain, di dalam dua kelompok, taqabalata, yang keduanya saling berhadap-hadapan,
fi ma'rakati Badrin, pada perang Badr. Jadi ketika mau perang Badr, itu orang-orang Yahudi di Madinah mereka meremehkan Nabi SAW dan kaum muslimin. Wah, pasti kalah. Nah, makanya itu di ayat sebelumnya singgung begitu. Kalian orang-orang yang meremehkan kemenangan kaum muslimin pada perang Badr. Ya kan? Nah, maka di setelah perang Badr ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada siapa? Islam, kepada Rasulullah SAW dan para kaum muslimin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang Yahudi yang sombong dan membangkang, tuh sudah ada bukti, sudah ada tanda yang sangat terang benderang yang sangat besar." Ya. Dua kelompok saling berhadapan dalam peperangan Badr. Jama'ah tuqatilu, satu kelompok berperang min ajli dinilah, semata-mata karena agama Allah. Satu kelompok berperang semata-mata karena agama Allah. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Ya, kalau engkau kalahkan ya kami, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi. Ya. Kalau engkau kalahkan kami, maka engkau tidak akan diibadahi oleh seorang pun lagi di muka bumi ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan begitu. Jadi min ajri din, min ajri tu. Ya, berperangnya. Wahum Muhammadun SAW ashabu, mereka adalah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wajama'atun ukhra, dan kelompok yang lain kafiratun billah. Kelompok kafir. Tapi bagi orang Yahudi semua kafir. Bagi orang Yahudi selain pengikut Yahudi ya semua kafir. Baik itu Muhammad dan para sahabatnya maupun orang-orang Quraisy, semua kafir pokoknya. Ya. Bagi orang Yahudi ya selain pengikut agamanya apa? Ya kafir. Kalau enggak percaya tanya aja. Masa kita enggak boleh bilang selain Islam kafir? Orang selain Islam nyebut orang Islam kafir. Iya. Sesat, kafir begitu. Ya. Dan masih banyak lagi gelar-gelar buruk dari mereka terhadap selain pengikut mereka. Jangankan selain pengikut, beda sekte aja di kalangan mereka begitu. Ya. Tuqatilu, kelompok ini berperang min ajlil batil, demi kebatilan. Berperang demi kebatilan. Itu kelompok siapa? Abu Sufyan, kelompoknya siapa? Abu Jahal, bukan Abu Sufyan. Abu Sufyan belum ikut. Ya, kan kisah perang Badr itu kan Rasulullah SAW bersama 300 sahabat, ya apa? Mencegat, ya niatnya itu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, tapi bocor beritanya. Justru Abu Sufyan tahu terus berbelok arah, berbelok jalan, ya cari jalan lain gitu. Abu Sufyan sampai duluan di Mekah, langsung ada ngirim utusan untuk memberi berita ke Mekah supaya Abu Jahal menyiapkan pasukan karena kafilah dagang mereka dicegat Muhammad SAW. Ya, diadu sama Abu Sufyan. Ya. Dan mereka berpikir pasti menang. Ya kan? Mereka 1000 jumlahnya dengan persenjataan yang lengkap. Sementara Muhammad SAW dan para sahabat 300 sekian orang saja, sebagian orang kemudian pulang karena munafik. Ya, pulang karena munafik. Ya. Sebelum sempat ketemu musuh udah pulang duluan karena munafik. Ya. Tanpa persenjataan perang, karena memang niatnya bukan mau perang. Jadi mereka menajib batil musuhnya. Tarul mu'minin, kalian orang-orang Yahudi, kalian melihat orang-orang mukmin fil adad, di dalam jumlah, mitlaihim, ya, mitlaih itu apa? Setengah ya, setengah mitlaih itu kan, setengah mereka, ra'yal ain, dengan mata kepala kalian, kalian melihat kaum mukminin itu setengah dari jumlah musuh. Makanya musuhnya itu antara 700 sampai 1000 musuhnya perang Badr kan.
Dan Allah berikan kemenangan kepada Muhammad SAW dan para sahabat. Abu Jahal mati di situ. Ya, Abu Jahal mati dalam perang itu. Waqad ja'alallahu dzalika. Ya. Tapi kalau mithla itu bukan adatnya apa? Tadi saya katakan setengah dari jumlah mereka itu dalam hitungan kita. Tapi kalau dalam ini jadi mukjizat mithlaihim dua kali lipat jumlah mereka. Mithlaihim dua kali lipat jumlah mereka. Taral mu'minin, engkau kalian melihat orang-orang mukmin itu fil adad dalam jumlah mereka mithlaihim dua kali lipat ra'yal ain, dengan mata kepala kalian melihat. Kalau taro ini kembali kepada Rasul SAW, kalau taro kembali kepada Yahudi, Yahudi melihatnya cuma apa? Setengah. Yahudi melihat pasukan Muhammad cuma setengah. Ya. Dari pasukan musuh, gak nyampe setengah. Sedangkan kalau taro ini Muhammad SAW, maka ya, mithla ini dua kali lipat. Tapi ayatnya ya raunahum mithlaihim, Yahudi. Ya. Tapi mungkin mukjizat juga mereka melihat jumlah pasukan, ya, jumlah pasukan musuh, jumlah pasukan Muhammad SAW itu dua kali lipat. Waqad ja'alallahu dzalika, hal itu, ya, telah Allah jadikan sebab linasril muslimin alaihi, kemenangan umat Islam atas musuh. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan membantu dengan kemenangan darinya man yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki min ibadi, dari hamba-hambanya. Ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya jangan euforia ketika menang. Supaya jangan euforia ketika menang. Apa? Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha min ibadihi. Allah mau kasih kemenangan kepada orang kafir, ya terserah Allah. Allah mau kasih kemenangan kepada orang Islam, ya terserah Allah. Allah mau kasih kemenangan kepada orang munafik, ya terserah Allah. Tetapi kemenangan kepada orang kafir, kemenangan yang Allah berikan kepada orang kafir, orang munafik, orang musyrik, itu tidak abadi. Itu tidak selamanya. Bahkan termasuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap, meyakini bahwa ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik itu akan menang selamanya atas kaum muslimin. Itu kan ada ayatnya sendiri nanti di surat Ali Imran, surat An-Nisa, seterusnya akan ada. Ya. Tapi ini ingatkan, wallahu yu'ayyidu binasrihi ala may yasha. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Ini ingatkan orang yang menang supaya jangan euforia. Ya. Allah ngasih kemenangan kepada siapa yang Dia kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, betul ya, liulil absar ya. Inna fi hadza, sesungguhnya di dalam hal ini, alladzi hadatha, yang terjadi ini, ya, la'idhatun, benar-benar ada pelajaran, idhah, mau'idhah, benar-benar ada pelajaran. 'Azimatun, yang sangat berharga, li ashabil basairi, bagi mereka-mereka yang memiliki hati, bagi mereka-mereka yang memikirkan. Alladzina yahtaduna, yang mereka itu mencari hidayah, ila hukmillah, kepada hukum Allah, wa af'alih, ya, dan keputusan-keputusan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari hidayah dari keputusan dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membutuhkan apa? Basirah. Membutuhkan basirah, membutuhkan pikiran yang jernih. Namanya ulil absar, orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih. Orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih. Ini kisah perang Badr. Ya, kisah perang Badr secara globalnya begitu. Ya, apa yang terjadi di Madinah, bagaimana orang-orang Yahudi meremehkan kaum muslimin, ya? Padahal orang-orang Yahudi itu mereka gak berani perang. Orang-orang Yahudi itu gak berani perang fight to fight, gak berani. Perang apa namanya, mubarazah itu apa? Hah? Perang tanding secara langsung, orang Yahudi paling gak berani. Ya, mereka kalau perang mereka akan bersembunyi di balik
benteng-benteng mereka. Gak mau mereka perang tanding. Mereka akan sembunyi di balik benteng mereka sampai mereka nyerah. Itu semua sejarahnya begitu. Sejarahnya perang Yahudi kan begitu kan? Yahudi lawan Islam di Madinah di masa Rasulullah SAW, empat Yahudi, empat kabilah Yahudi perang melawan Muhammad SAW dan para sahabatnya itu semua mereka di balik benteng nggak berani keluar. Kemudian apa? Menyerah. Kemudian menyerah di surat Al-Hasr, ya kan? Sebagaimana Allah SWT surat Al-Hasr. Tapi ya, meskipun pengecut begitu, mereka meremehkan kaum muslimin yang berani keluar ke Badr. Bukan hanya keluar depan rumahnya, perangnya, keluar ke lapangan perang sana, ke Badr sana. Ya, keluar ke lapangan perang sana, ke Badr sana. Diremehkan sama orang Yahudi lah, paling-paling kalah. Maka disinggung oleh Allah di sini, kalian yang meremehkan kemenangan Muhammad SAW dan para sahabat. Kalian lihat itu, ada bukti kebenaran. Ya, kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri jumlah mereka ternyata dua kali lipat. Mislaihim kalau pandangan ya. Tapi jumlah sebenarnya kan berapa tadi? Separuhnya. Jumlah sebenarnya kan separuhnya. Ini separuhnya jumlah sebenarnya. Ini mukjizat namanya. Ya, kok bisa? Nanti akan diceritakan nanti. Bagaimana malaikat turun ketika mereka istighosah dan sebagainya. Termasuk ini yang dilihat. Ya Allah. Dan Yahudi yang penting di sini, Yahudi tahu bahwasanya satu perang karena agama, satunya perang karena kebatilan. Di sini disebutkan oleh Allah SWT bahwa mereka tahu. Yahudi tahu bahwa yang Muhammad itu perang karena agama, membela agama, sedangkan Abu Jahal, orang-orang Quraisy, mereka perang membela kebatilan. Toh demikian mereka tidak mau masuk Islam. Mereka tidak mau masuk Islam. Antum tahu Yahudi itu mengadakan perjanjian dengan Muhammad SAW piagam Madinah. Di antara isi piagam Madinah itu apabila Madinah diserang maka akan bersama-sama melawan musuh. Tapi ketika perang Ahzab apa yang terjadi? Ya, perang Badr, perang Ahzab, perang Uhud, Yahudi nggak ada yang ikut. Ya, terutama perang Ahzab, Madinah benar-benar diserang. Kalau perang Uhud, perang Badr, di luar Madinah, kan keluar Madinah sudah. Perang Ahzab di kota Madinah, perang kota. Jadi kota Madinah benar-benar diserang. Yahudi nggak keluar, Yahudi nggak ikut. Ya, makanya mereka dikatakan apa? Melanggar perjanjian, melanggar perjanjian. Ya Allah musta'an. Itu ya. Banyak kalau kita bicara tentang Yahudi, sebenarnya perang ini, ya. Mereka itu bukan ahli perang, bukan ahli perang mereka sebenarnya. Ya, itu cuma film-film aja itu. Digambarkan mereka sebagai pasukan perang yang hebat, yang dahsyat. Film-film dalam Al-Qur'an dan itu. Allahu a'lam. Sampai ayat berapa? 13 ya. Insyaallah kita baca ayat 14 di. Allah taala. Assalamualaikum.